Pertama. Selamat malam, luar biasa yes. Niji. Wow. Selamat malam dan selamat datang di acara Gebyar BCA. Luar biasa, kita malam kayak ini? Ada di Venice, suasananya luar biasa sekali pada betul malam hari ini. Betul sekali, jadi sekarang kita sudah ada di sebuah pesta topeng ya. Atau pesta masquerade, jadi aku udah punya topengnya di sini. Aku juga sudah punya. Luar biasa di sini. Iya. Tapi sebelum kita berpesta pada malam hari ini, tentunya kita harus menyapa dulu para tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Halo, selamat ya. Malam dan selamat datang kepada seluruh nasabah Soliter dan juga tentunya kepada para audiens yang ada di seluruh Indonesia yang telah hadir. Dan juga telah hadir Bapak Yahya Setia Atmaja selaku Presiden Direktur beserta Ibu
dan juga jajaran dari Direksi BCA dan Manajemen. Selamat malam dan selamat datang. Selamat malam dan selamat datang tentunya. Dan kita tentunya juga menjadi suatu momen yang luar biasa sekali. Ya. Karena malam ini kita menghadirkan seluruh tamu undangan yang ada di sini. Luar biasa semua. Untuk merayakan Gebiar BCA yang perdana di net. Wow, boleh beri tepuk tangan. Terima kasih. Dan juga selain itu, kita juga ini merupakan malam yang begitu spesial. Karena di malam hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun BCA yang ke-57. Luar biasa, 57? Kalau kamu 57 tahun udah ngapain aja? 57 tahun mungkin aku yang jelas udah tua, udah jadi nenek-nenek Reza. Tapi kalau untuk BCA di usia ke-57 tahun sudah menuai begitu banyak prestasi yang luar biasa. Betul sekali. Ini tentunya juga tidak berhenti untuk berprestasi, berinovasi dan juga melayani nasabah ya. Dengan sangat baik. Betul. Dan saya ingat dulu ulang tahun ke-55, saya juga sempat menjadi salah satu wajah untuk BCA. Selain melayani nasabah, mereka juga memberikan sebuah program juga. Program jadi bakti. Ini namanya, betul sekali, ini namanya program bakti BCA. Betul. Jadi BCA itu memberikan pengobatan gratis kepada para penderita katarak di seluruh Indonesia. Luar biasa, wow. Dan sebelum ini, baru-baru ini mereka itu menjalankan program perawatan katarak ini di wilayah Bogor dan juga sekitarnya. Mungkin kita saksikan sama-sama videonya. Masalah dokter mata, tapi masalah sosial yang harusnya kita selesaikan bersama-sama ya, dari masyarakat, pihak swasta atau private sector, pemerintah. Harapan kita yang paling utama kita bisa membantu masyarakat, itu yang terpenting. Berdasarkan pemikiran itulah, berkaitan dengan ulang tahun BCA ke-57, maka kami mengadakan kerjasama ini. Kami menyediakan seperangkat alat mikroskop untuk melakukan operasi katarak. Ke depan supaya nanti saya bisa melihat lagi.